pos 3 dan kita hiking, trekking dan melakukan determinasi ke gunung Gampenora. Saya PJS Bupati Halmahera Barat mengajak kepada seluruh unsur generasi muda Maluku Utara, khususnya Halmahera Barat. Mari kita sukseskan kegiatan ekspedisi Gamkonora memperingati Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 2020, dilaksanakan oleh Sasadu Adventure Halmahera Barat. Salam Lestari. Oke, sahabat kreator desa, kita telah tiba di pos 3. Dan di pos 3 ini kita akan istirahat sejenak. Sahabat kreator desa, ini pos 3 dari total 5 pos. Dan 5 pos kita masih menyisakan kurang lebih 2 pos lagi yang jaraknya cukup masih jauh dan kita butuh stamina yang cukup untuk bisa memastikan. Nah, sekarang sudah pukul 16.13. Kita sudah berada di pos 3 dan ini pendakian ada dari tim Melanesia Adventure, kemudian teman-teman dari Jailolo, khusus di tim Sasadu Adventure, yang akan menyiapkan sebuah kegiatan ekspedisi Gamkonora pada tanggal 27 sampai 29 Oktober. Dan ini, hari ini kita akan menguji dan mengecek lapangan untuk memastikan pada tanggal 26 sampai 28 itu lapangan dalam keadaan stabil dan bisa didaki oleh para komunitas pendaki atau komunitas pecinta alam yang ada di Maluku Utara. Oke, sahabat kreator desa, kita akan istirahat sejenak dulu untuk persiapan lagi ke memang capek sekali. Saya capek enggak? Capek. Aduh. Oke, kita istirahat dulu, semangat. Semangat. Oke, kita akan lanjut lagi untuk menuju ke pos 4. Good. Go. Bantu lu. Bantu. Tarik ke belakang lu. Kiri. Boleh. Oke. Tunggu kita merukul. Boleh. Oke. Jalan.
Mundut. Di sponsor yo ini ya teman. Sahabat kantor desa. Pendakiannya nih. Luar biasa. Butuh stamina yang cukup. Dan kita akan menuju ke pos 4. Oh. Kita sudah tiba di pos 4 dan kru dari Duta Kreator Indonesia bersama dengan Melanesia Adventure dan juga Sasadu Adventure Jelolo. Aduh. Perjalanan kita dalam keadaan cuaca yang ekstrim, hujan. Aduh, ini pos 4. Kita sudah tiba pos 4 ini. Ayo sini. Pos 4. Satu pos lagi kita akan tiba di puncak. Masih ada satu pos lagi, pos 5. Kita akan di pos 5 kita akan break dan kita camp. Kita camp di pos 5, setelah itu paginya jam 5. Besok pagi jam 5 kita akan trekking dan kita manuver ke top Gunung Gamkonora. Super sekali. Basah semua, guys. Tanyakan yang luar biasa. Oke. Okay. Kayu nih. Itu makan itu. Aduh. Super, guys. Pos 4 kita istirahat. Kita. Kita makan dulu, guys. Pos 4 menuju ke pos 5. Kita break sementara untuk isi perut, mengembalikan stamina dan kita trekking lanjut lagi pos 5, pos terakhir. Ini pos keempat ini. Nugget, mie goreng dicampur dengan sedikit air untuk menambah stamina. Yo, makan kan? Makan. Bukan aku dong. Mantap. Mantap. Mana? Pak Trip. Persiapan koin. Kita persiapan koin karena di dekat sana kurang lebih 10 meter lagi kita akan ziarah sebagai tanda cara kita menghormati para leluhur dan tradisi masyarakat di Halmahera Barat. Begitu tiba di puncak pos 5, sebelumnya kita akan dapat satu jere tempat yang diistimewakan oleh masyarakat Halmar. Ya, di situ kita harus beri koin dan daun pandan. Dan ini sudah pukul 19.35. Sudah malam hari, kita kena hujan tadi. Sahabat Kreator Indonesia, jangan lupa tinggalkan rekam digital Anda di channel kami di Duta Kreator Indonesia untuk memberikan komen, like, dan subscribe. Jangan lupa subscribe, terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe, guys.